Di video kali ini saya akan share mining cryptocurrency terbaru, tercepat dan tentunya gratis. Tanpa perlu KYC, tanpa perlu deposit, hanya tinggal mengaktifkannya saja dan rebahan sepuasnya. Nah, langsung saja kita bahas untuk situsnya. Nah, teman-teman, seperti yang dijelaskan di awal bahwa kali ini saya akan share sebuah situs mining cryptocurrency secara gratis ya, teman. Di sini tanpa perlu melakukan deposit dan tanpa perlu melakukan KYC. Nah, buat kalian yang mau main bisa klik link di deskripsi ya untuk langsung menuju pendaftarannya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian klik link di deskripsi, maka akan tampil dengan halaman seperti ini. Dan di sini saat pertama kalian mendaftar, kalian sudah mendapatkan $3 secara gratis ya, teman-teman. Di sini pertama kita langsung saja klik, bisa yang mining star ya, star mining, ataupun yang get free $3, teman-teman. $3 gratis, jadi bebas ya, sama saja. Bisa klik seperti ini, lalu di sini akan ada tampilan halaman seperti ini ya untuk melakukan pendaftaran. Di sini yang pertama isikan username ya. Untuk username dilarang pakai spasi, tidak boleh ada spasi ya. Lalu di sini silakan masukkan email kalian yang aktif tentunya emailnya. Lalu di sini password dan di sini konfirmasi password. Setelah itu kalian checklist saja untuk saya bukan robotnya ya, teman. Setelah semuanya diisi lalu kita klik saja registration ya, teman. Seperti itu untuk melakukan registrasinya. Nah, setelah berhasil meregistrasi maka akan ditampilkan dengan seperti ini lagi ya. Lalu di sini kalian klik saja start mining, teman, seperti ini. Dan di sini untuk proses miningnya gampang banget. Dan di sini ada beberapa yang bisa kita mining. Di sini ada Bitcoin, terus Bitcoin Cash, dan selalu juga di sini ada Tron ya, teman, seperti ini. Dan untuk cara miningnya di sini kalian bisa memining semuanya secara bersamaan ataupun kalian bisa fokus terhadap satu jenis koin saja, teman-teman ya. Nah, untuk saya sendiri di sini fokus pada mining Tron, teman-teman ya. Kalau kalian ingin mining Bitcoin atau mining yang lainnya bebas. Dan di sini caranya bisa lihat ya, di sini saya pulkan untuk miningnya itu 100%. Nah, di sini kalian kalau ingin memining semuanya secara bersamaan, ini kalian bisa kurangi dulu untuk 100%-nya. Contohnya di sini 44% ya di sini. Lalu saya ingin mining dash lagi sisanya. Nah, sini miningkan saja dashnya seperti ini. Jadi semuanya tetap 100%, cuma dibagi dua, teman-teman ya, untuk kecepatannya. Jadi dari kecepatan segitu dibagi, bisa lihat ya. Di sini untuk dash sendiri saya 56% untuk kecepatannya, dan di sini untuk Tron adalah 44%. Dan di sini kita tidak bisa yang lain karena kalau semuanya diatur segini ini karena kecepatannya sudah 100%. Nah, untuk mendapatkan yang lain di sini kita kurangi dulu untuk gas, lalu di sini kita Bitcoin taikin, teman-teman ya. Di sini saat naik jadi semua terbagi tiga untuk kecepatan 100%-nya kalau ingin kalian menambang. Tentunya untuk kecepatannya juga lihat ya. Di sini kalau kita bagi tiga seperti ini untuk kecepatannya ya, lama banget untuk melakukan atau untuk sampainya. Nah, di sini untuk mempercepatnya bagaimana? Jadi saya sarankan untuk miningnya kalian fokus pada satu jenis koin saja. Koin apa yang mau kalian mining, teman-teman, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan fokus ke Tron. Jadi ininya saya nolkan, yang das juga saya nolkan. Lalu di sini untuk yang Tronnya saya naikkan seperti ini. Dan bisa dilihat ya sekarang kecepatan untuk miningnya bertambah, teman-teman ya, seperti itu menjadi 100% penuh. Nah, di sini juga untuk setelah kalian, kalau kalian ingin mengexchange-nya ke USD, kalian bisa klik saja yang ini ya, untuk klik exchange ke USD tinggal klik saja seperti ini dan kalian klik confirm saja, teman-teman ya, seperti itu, sangat mudah sekali. Lalu di sini untuk melakukan, di sini juga kalian bisa menambah kecepatan miningnya ya, teman-teman. Untuk menambah, oh ya, di sini kecepatan mining pertama atau awal di sini kalian mendapat segini ya, 120.00 GH per S, teman, seperti itu untuk kecepatan miningnya. Dan untuk cara menambah kecepatan mining kalian bisa klik yang garis 3 di kanan atau di kiri atas, teman, yang ini ya. Garis 3-nya bisa kalian klik saja seperti ini. Lalu di sini masuk ke menu ini ya. Purchase, teman. Seperti itu, kita klik saja seperti ini. Lalu di sini kalian bisa menambah kecepatan miningnya. Nah, di sini berapa yang akan kalian tambahkan? Di sini bisa kalian klik saja di sini, teman, berapa yang akan kalian isi ya. Di sini contohnya 5.
Di sini kalau kita $5 seperti ini, dan kita akan mendapatkan kecepatan mining seperti ini ya, untuk pembelian kita adalah 13, untuk kecepatannya 17,77 mH/s ya teman, untuk hash rate-nya. Dan di sini untuk pembayarannya kita bisa menggunakan di sini USD, LTC, XLM, Doge, dan juga yang lainnya teman-teman, seperti itu. Dan di sini tinggal kita klik bayar saja kalau ingin membayarnya teman-teman, seperti itu. Yang pasti jumlahnya sekitar $5 seperti itu teman-teman. Dan di sini untuk cara melakukan withdraw, nah di sini, dan berapa sih untuk minimal withdraw-nya, kita bisa ke sini. Dan di sini kita klik balance teman-teman, untuk melihat balance saya atau total koin saya. Nah di sini ya, untuk melakukan withdraw di sini bisa di sini, dan di sini untuk minimal withdraw kita cek saja sih, karena berbeda-beda ya untuk minimal withdraw-nya. Nah di sini contohnya trend, kita klik saja trend seperti ini. Lalu di sini kita bisa deposit dan juga withdraw ya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada di menu deposit dan ada menu withdraw. Kita klik dulu yang menu withdraw-nya teman-teman ya. Kita klik dulu menu withdraw. Nah seperti ini, kita pilih Tron contohnya seperti ini. Lalu di sini kita bisa lihat ya, untuk minimal withdraw di Tron ini atau TRX adalah segini 100 TRX teman-teman ya, untuk minimal withdraw-nya. Dan di sini kalian silakan tulis saja untuk alamat penarikannya. Lalu di sini untuk Tron kan 100, lalu kalau untuk DAS, nah untuk DAS sendiri di sini minimal penarikannya adalah 0,016 teman-teman ya, seperti itu. Untuk minimal withdraw-nya 0,016. Lalu untuk berapa di sini GCash ya atau Dogecoin, Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin di sini 0,02 untuk minimal withdraw-nya. Jadi kalian bisa lihat saja di sini, tergantung kalian mau fokus ke yang mana ya teman, seperti ini untuk withdraw-nya. Di sini kalau kalian mau ke USD, kalian pilih yang paling atas ya, perfect money teman, itu akan masuk ke USD ya, dan minimalnya adalah $5 untuk withdraw yang USD. Ini kalau dirupiahkan teman, rata-rata 100 tron ini kurang lebih 100 ribuan lebih sedikit lah ya teman, 120 atau 140 ribu antar itu saja ya, 100 sampai 140 ribu rupiah untuk minimal withdraw-nya. Dan berapa lama sih untuk withdraw-nya, atau untuk bisa mencapai withdraw-nya? Di sini untuk bisa mencapai withdraw ini ya tergantung kecepatan mining kita teman-teman. Kalau kita menambahkan kecepatan ya jelas akan lebih cepat ya. Tapi di sini dengan modal gratisan saja tetap kita bisa melakukan withdraw teman-teman, seperti itu ya. Lalu di sini kalian juga bisa mengundang teman ya. Untuk caranya kita bisa klik lagi yang sisi 3 di atas, lalu di sini kita klik yang partner ya. Partnernya kita klik seperti ini. Nah di sini kita bisa salin untuk link referral kita di sini teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini nanti kalian akan mendapatkan income atau pendapatan dari teman kalian teman, seperti itu ya. Kita klik saja, kita bisa salin yang itunya, yang link referral kita ya teman, seperti itu ya. Nah jadi hanya seperti itu saja teman, untuk mining cryptocurrency di sini sangat mudah ya teman. Hanya tinggal aktifkan saja di sini dan kita rebahan sepuasnya tanpa perlu masuk-masuk lagi ke aplikasinya atau ke situsnya. Jadi cukup nanti kita masuk untuk mengecek-ngecek saja teman, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.